Pemirsa, Dena Devanka dan Benny Simanjuntak sebagai orang-orang terdekat dari Ijong ya, akhirnya angkat bicara soal ya ini dia nih, kedekatan Ijong dan Ririn Dwi Arianti yang saat ini sudah go public. Mau tahu seperti apa? Ini dia. Udah kita doain aja yang baik-baik gitu kan. Aku sih pokoknya mau siapapun itu jodohnya, aku pokoknya good luck gitu loh. Jadi penting sih, yang penting tanggung jawab sama anak dan juga kasih sayangnya sama anak tuh tidak dikurang. Karena kan memang udah lama ya, jadi kan mungkin kepengen untuk menginikanlah berdua gitu. Jadi ya udah gak heran lagi gitu. Karena aku juga dari dulu juga udah ngomong kalau waktu yang akan menjawab semuanya, kebenaran akan terungkap, udah itu aja. Ini jawabannya berarti? Dari ya mungkin ya gitu loh, karena kan sudah terjalinnya cukup lama. Iya, aku harap sih kan anak-anakku memang nggak punya Instagram ya yang dia pegang gitu, tapi kan anakku bisa bisa akses YouTube. Itu aja sih aku takutin. Jadi terkadang kalau anak aku lagi main gadget, aku sama orang rumah tuh harus jangan sampai lihat, maksudnya kalau dia search, dia Google di search ini kan di YouTube, itu keluar berita seperti itu. Itu aja sih yang aku jaga. Ya janganlah, anakku kan masih kecil-kecil, jadi agak susah untuk dikasih pengertian. Makanya kenapa aku juga bilang ke pihak sebelah sana, tolong jangan dikenalkan dulu, jangan didekatkan dulu, dan jangan mendekatkan diri dulu. Karena kan adaptasinya nggak gampang. Buat anak-anakku pun, ibaratnya mamanya ya cuman ini gitu loh, ya kan? Agak susah lah, mereka belum cukup dewasa untuk bisa mengerti kalau akan ada yang baru, atau pacar apa, atau segala macam. Berarti sampai gitu untuk jealous, rasa kecewa atau apa, udah lewat ya masa-masanya. Kan aku juga memang yang aku inginkan kan memang status ini udah dari 2 tahun beberapa tahun yang lalu. Jadi alhamdulillahnya lah gitu loh, ini udah bulan kedua aku mendapatkan status baru ini gitu. Jadi aku lagi ya happy sama teman, punya teman baru, circle baru gitu, dan happy juga sama anak-anak, lebaran bareng sama mereka. Itu kan ya tutup buku close. Udah aja, karena aku udah mau move on, bukan udah mau move on ya, maksudnya aku udah nggak mau tahu lagi gitu loh. Ya penting semuanya sudah terjawab, sudah. Tapi anak-anak sama papanya gimana sih, Kak? Oh, fine-fine aja, kita tetap aku tetap fleksibel ya, tiap 2 minggu sekali kita bergantian untuk aku kasih ke papanya. Terkadang kayak minggu ini aku nanya mau dijemput kapan gitu. Yang penting kalau sekolah anak-anak yang diganggu gitu aja. Katanya Jonathan sudah go public dengan Ririn gitu loh. Jadi gini, saya mau satu tegaskan bahwa kalian tidak boleh ngatur-ngatur orang bersahabat dan berteman ya. Jangan langsung pikiran kayak itu julid, langsung negatif aja pikirannya. Kalau saya pun ikut di dalam pergi happy dengan mereka, itu kan sah-sah saja. Kok kalian langsung mensejas bahwa Ijong itu mau kawinin Ririn? Terbukti perselingkuhan, dan kalian itu otaknya itu nggak nyampe gitu loh. Jadi merasa bahwa apa yang kalian pikirkan itu yang kalian utarakan, kan tidak menyimak dan tidak berpikir lebih jernih dan positif. Kalian tidak boleh menuduh kalau orang jalan berdua langsung mau kawin. Jangan menuduh begitu gitu. Jadi kalau misalnya kalian menuduh orang jalan, kapan dunia ini mau bagus? Kapan dunia ini mau terus nyaman gitu, apa-apa langsung ke negatif. Dan si Anu itu juga, si Dena itu jadi merasa bahwa tuh kan terbukti, aduh kasihan banget di kalian jadi manusia. Jangan gitulah ya, kalian itu harus ngambil berita yang baik. Kalau memang benar itu mereka mau nikah, ya saya tidak akan marah seperti ini, silakan aja bikin berita. Tapi kan tidak gitu loh ya. Jadi jangan ngada-ngada deh berita-berita kalian itu. Bahwa saya tekankan bahwa mereka itu bersahabat. Sesama artis kan bisa bersahabat, emang nggak boleh sesama artis bersahabat? Boleh dong. Dan siapapun juga boleh bersahabat. Tidak harus mentang-mentang dulu katanya ada gosip terus langsung sekarang. Terus emang kenapa gitu loh? Kalau jalan bersama nggak bisa, ada saya kok. Gitu. Saya lebih suka personalitinya
sia-sia daripada istri sebelumnya. Karena apa? Karena dia orang yang bisa memomong, bisa baik, bisa merangkul dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya orang yang bisa seperti itu harus saya hargain. Ketika bertemu kita happy sama-sama, ya nggak apa-apa. Kenapa emang? Kenapa salahnya yang lama tidak bisa mendekatkan diri kepada keluarga? Gitu, maksud saya sudahlah ya, jangan kasih gosip-gosip liar yang mengatakan bahwa Jonathan mau melamar. Tidak ada perkawinan, tidak ada, saya tekankan lagi, tidak ada lamar-melamar, kawin-mengawin. Mereka biar aja berjalan apa adanya, dan mereka bersahabat baik gitu loh. Ya syukurlah ya pemirsa, kalau segala sesuatunya itu aman-aman saja dan baik-baik saja tuh orang-orang deketnya aja bilangnya begitu, ya gak sih? Oke, kalau gitu jangan berburuk sangka mulai dari sekarang, bersihkan hati Anda ya, jadi pribadi yang penuh kebahagiaan dan cinta kasih supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Oke, itu dia selebriti kali ini, jangan lupa nonton terus ya selebriti cuma di El Cinta TV pemirsa, setiap hari Sabtu 9.30, ingat ya Sabtu 9.30, Minggu jam 13.30, dan jangan lupa juga follow Instagram kami @celebrity. Oke, saya Gita undur pamit dulu, sampai jumpa lagi.